Welcome home church. Apa kabarmu hari ini? Mari kita memuji Tuhan sebab kebaikannya nyata buat saya dan saudara. Come on, let's praise the Lord. Sebab engkau sertaku dengan hidupku.
aku kusorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami tahu satu pribadi yang selalu ada sama kami. Meski susah, meski dalam tawa, meski kami dalam lembah, meski kami di atas gunung sekalipun, meski kami sakit, meski kami sehat mungkin. Kami tahu satu pribadi yang selalu ada bersama dengan kami. Namanya Yesus. Kami buka hati kami Tuhan. Dari setiap rumah kami, kamar kami, ruangan kami hari ini. Kami menyembah-Mu Yesus. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Panggil namanya, Yesus, segala pujian. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang.
datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Sambil angkat tangan-Mu, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku kini, ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Puji, kami sembah Engkau, Tuhan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu kemuliaan-Mu, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan, pulihkan ya Tuhan, sembuhkan yang sakit, pulihkan setiap hati, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, ku skala pujian
saudara. Puji dia. Allah yang selalu hadir dalam sakitmu, dalam sehatmu, dalam dukamu, dalam lembahmu. Dia selalu ada. Dia selalu ada. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir ya Tuhan. Oh, kini ku datang sujud di hadapan. Kau hadir dalam hidup ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu. Memuji menyembah-Mu Yesus. Mari sembah Dia. Mari angkat tanganmu. Mari sembah Dia. Mari sembah. Orang lama ya. Dari hatimu, mari sembah Dia. Meski duka, meski sakit, engkau ada, engkau ada. Meski sakit, tak sesuai ekspektasi kami. But we trust You, Lord. We trust. Meski lembah, meski sakit. Meski duka, kau selalu ada. Kau selalu ada. Jesus, bolehkah angkat tanganmu, saudara kamu? Segala pujian syukur bagimu.
Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, come on. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak, kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau terus angkat tanganmu, katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi. Come on, come on home, come on home. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, semua pujian. Hanya come on, come on, keep singing, keep singing. Sembahmu, kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan, ya, sekali lagi sembah Tuhan. Kamu berbahasa roh saudara. Oralabah ya ralabah 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 ralabah. Come on Lord, overflow ke setiap rumah, ke setiap kamar, ke setiap ruangan, setiap keluarga. Overflow Lord, overflow. Wow, wow, come on, overflow, overflow, overflow. Jesus.
Berikan tepuk tangan yang terbaik. Come on, somebody. Haleluya. Haleluya. We love you, Jesus. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Saya Freddy Leong. Nah, kali ini saya akan sharing satu topik firman yang sangat relevan dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Ya, saya kasih judul kita punya sharing firman hari ini adalah Be Still. Ya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, diamlah, berdiamlah. And know that I am God. Ya, ini saya ambil dari Mazmur 46 ayat yang ke-10. Bapak Ibu, topik dari seluruh sharing firman saya hari ini sebetulnya hanya satu kata. Diam. Diam di dalam hadirat Allah. Ini adalah satu hal yang sangat sulit sekali Bapak Ibu sekalian kita lakukan, terutama di era teknologi. Pikiran kita terlalu sibuk dengan berbagai hal yang tidak kaitan dengan firman seringkali. Ya. Dan seringkali juga kita Bapak Ibu sekalian lebih gampang ke distract pikiran kita dengan hal-hal ya di sekitar kita. Ya, dan kadang-kadang kita tidak punya waktu yang cukup kita berdiam di dalam hadirat Allah. Nah, ini adalah jadi topik firman pada hari ini. Nah, saya punya pembahasan firman ini. Saya akan ambil dari sebuah kisah, yaitu Moab, bangsa Moab ya. Ini tertulis di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Nah, saya akan bacakan saudara ayat ini untuk saudara ya. Yesaya 30 ayat 15 hingga 17. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tapi engkau enggan. Kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap, katamu pula. Kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Nah, saudara, ayat Yesaya 30 ini sebetulnya lagi bercerita tentang ya bagaimana bangsa Moab itu dihancurkan oleh bangsa Asyur. Ya, Allah mengizinkan bangsa Asyur menghancurkan dua kota paling penting di Moab, yaitu Ar Moab dan Kir Moab dalam satu malam. Penduduknya berlarian karena tidak bisa menyelamatkan diri. Siapa yang mampu menolong mereka? Orang Moab pergi ke bukit-bukit penyembahan untuk menyembah dewa-dewi sembahan mereka di Dibon. Padahal berhala itu hanya diam dan tidak mampu berbuat apa-apa. Dan tindakan mereka itu membuat Allah makin murka. Nah, saudara, Allah bukan tidak pernah lo memberikan peringatan kepada Moab agar bertobat, menanggalkan kesombongannya, lalu berpaling kepada Allah dan menyembahnya. Nah, tetapi bangsa Moab itu keras kepala, Bapak Ibu. Ya, nah sehingga Tuhan izinkan ya Moab dihancurkan oleh Asyur. Ya kalau saudara baca di dalam ayat 15 tadi ya, firman Tuhan bilang kamu diam. Ya, nah si bangsa Moab ini pemimpin-pemimpinnya dia enggak mau. Dia mencari bantuan-bantuan dari pemimpin-pemimpin di negara Mesir, Bapak Ibu. Tuhan bilang diam, bertobat diam, tapi bangsa Moab tidak mau taat.
Ya, dia sibuk. Ya, saudara, kalau tadi baca di dalam firman Tuhan di ayat yang ke-15, ya, dikatakan, tetapi kamu enggan, disuruh diam, dia nggak mau. Ya, suruh tenang, nggak mau. Ya, dia punya rencana sendiri. Ya, kami mau naik kuda dan lari cepat. Ya, nah saudara, seringkali kita juga seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, firman Tuhan hari ini mengajar kita, kalau kita mau refer ke dalam Mazmur 46 ayat 10, ya ini sangat berkaitan, dikatakan juga begini, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Sekali lagi saudara, firman ini bicara tentang kita diminta untuk diam, terutama ketika kita menghadapi berbagai persoalan hidup, ketika kita menghadapi masalah tujuan hidup kita, ketika kita menghadapi sebuah pilihan-pilihan. Nah saudara, ada 4 kata kunci yang saya petik dari Yesaya 30 ayat 15. Yaitu 4 kata kuncinya, yang pertama adalah bertobatlah, yang kedua adalah diam. Ketika kita bertobat dan diam, maka kita akan diselamatkan. Ya. Lalu kata yang ketiga adalah tenang dan percaya. Ketika kita tenang dan percaya, disitulah letak kekuatan. Ya. Nah, saudara, bertobatnya terhadap apa saudara bertobatnya? Bertobat terhadap pola pikir kita. Ya, ambisi kita, motif-motif yang enggak benar kita. Bertobat terhadap asumsi-asumsi kita. Ya, bertobat terhadap perencanaan-perencanaan kita, planning-planning kita, Bapak Ibu. Tuhan ingin kita bertobat. Ya, dalam arti bertobat adalah kita berbelok arah. Yang tadinya pakai kekuatan kita, pakai pemikiran kita, pakai asumsi kita, Tuhan ingin kita berbelok arah 180 derajat. Ya, Tuhan ingin kita masuk ke dalam hadirat-Nya Dia. Itu yang Tuhan inginkan, kita bertobat dan diam. Nah, saudara, dalam prakteknya, gampang atau tidak? Sangat sulit. Ya, banyak di antara kita sangat sulit, Bapak Ibu. Ini terjadi kepada saya di tahun lalu, ya, situasi pandemi COVID. Ya, banyak sekali order-order yang saya dapat, kontrak-kontrak, ya, dari klien-klien tiba-tiba ditunda. Ya, saya nggak tahu itu batal atau tunda, tapi sampai hari ini memang tidak ada realisasinya. Ya, kami sudah bikin planning tahun ini, kita punya omset, kita punya target adalah sekian-sekian-sekian rupiah. Tiba-tiba di bulan Februari, Maret, COVID datang. Ya, Bapak-Ibu sekalian, bulan April satu persatu surat kontrak dibatalkan atau ditunda oleh klien. Mereka bilang ditunda. Nah, saudara, aduh, saya panik. Saya galau waktu itu. Saya bingung, cemas, ketakutan, Bapak-Ibu. Ya, ini bagaimana nih COVID nih? Ya, dengar sana-sini juga seluruh dunia bisnis juga ya terkoreksi. Ya, nah, saudara, akibat kejadian itu, Bapak-Ibu sekalian, berbulan-bulan dari Februari, Maret, April, Mei, ya sampai bulan Mei, Bapak Ibu, saya bingung. Ya, dan saya tidak bisa tenang. Saya menggunakan analisa saya menggunakan saya punya pola pemikiran, saya bikin planning ini, planning itu, Bapak Ibu. Tetapi Bapak sekalian, terus terang kami tidak dapat omset. Kita tidak dapat kontrak yang baru. Ya, tapi puji Tuhan, Tuhan masih menolong, ya, karena ada kontrak yang sudah ditanda tangan dan sudah berjalan mulai Januari. Jadi nggak bisa dibatalin. Ya, saya juga deg-degan, Bapak Ibu. Ya, takutnya kontrak yang udah dibikin Januari dan mulai jalan bulan Januari, Februari, COVID itu kan baru berasa di Februari. Dan saya sangat deg-degan, Bapak Ibu, ya, kalau klien saya tiba-tiba putuskan kontrak, selesai udah. Saya akan zero income. Saya akan zero income, Bapak Ibu sekalian. Nah, pada bulan Juni, Bapak Ibu sekalian, ketika saya galau, ketakutan, ya, mengalami peperangan di dalam financial saya, ya, Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba Yesaya 30 ayat 15 ini datang ke dalam pikiran saya. Ya, kebetulan saya juga bergabung di dalam mesbah doa pagi, Bapak Ibu, di gereja kami. Ya, itu kita lakukan 7 hari dalam 1 minggu. Saya nggak tahu kenapa Tuhan banyak bicara tentang ayat ini kepada diri saya. Ya, lewat pembicara, lewat pendoa di mesbah pagi itu, Tuhan banyak bicara tentang diam, tenang. Diam,
tenang. Diam, tenang, dan percaya. Saudara, ternyata ketika saya dapat ini, saya berasa ini Tuhan yang banyak bicara kepada saya. Nah, saudara, apa yang membuat kita ya tidak mudah diam dan tenang di hadirat Tuhan? Ya, apa yang membuat kita sulit sekali untuk lakukan Yesaya 30 ayat 15 ini? Nah, penyebabnya adalah Bapak Ibu, pikiran kita banyak dikendalikan oleh yang namanya kekhawatiran dan kecemasan. Pikiran kita lebih dikuasai oleh ketakutan. Pikiran kita penuh dengan asumsi-asumsi. Kalau nanti begini gimana ya? Ya, saya mesti bayar bagaimana ya? Ya, saudara, pada waktu tahun lalu saya masih banyak kewajiban-kewajiban yang harus saya bayar. Kita masih ada KPR. Nah, Bapak-Ibu sekalian, jadi prediksi keuangan yang kami alami itu mengalami terkoreksi babak belur, Bapak-Ibu. Ya, dan saya akhirnya punya asumsi-asumsi yang bikin saya semakin ketakutan dan cemas. Ya, saya punya rencana-rencana pribadi babak belur, Bapak-Ibu sekalian. Ya, dan saya orangnya tipikalnya orangnya well planned. Jadi, ketika planning yang sudah saya buat itu tidak berhasil, it doesn't work gitu ya, cemas Bapak Ibu. Tuhan melatih saya yaitu apa? Beriman. Ya, saudara, kalau kita dilatih untuk beriman Bapak Ibu itu seperti naik roller coaster. Bapak Ibu pernah naik roller coaster? Ya, naik turun menakutkan Bapak Ibu, tapi sebetulnya aman. Ya, itu yang saya rasakan Bapak Ibu. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, serangan-serangan dari iblis juga menghalangi saya untuk bisa diam dan tenang dan percaya. Ya, seringkali kita overthinking, overanalyzing. Kalau begini, bagaimana? Kalau nggak begini, nanti bagaimana? Kalau income-nya nggak terpenuhi, nanti saya bagaimana? Ya, apalagi sekarang, sampai sekarang kan kita belum recovery ekonomi kita. Dan tahun lalu, Bapak Ibu, saya punya income terkoreksi 45%. Ya, dan kewajiban-kewajiban ke pihak lembaga keuangan kita perlu reschedule. Ya, which is sangat gak enak sekali. Kalau itu mau dipikirin terus Bapak Ibu, itu yang membuat saya semakin takut, semakin cemas, semakin khawatir. Ya, nah saya tidak tahu apakah Bapak Ibu mengalami hal itu. Ya, nah saudara, saya belajar tentang satu hal Bapak Ibu dengan kejadian di pandemi itu. Ya, belajar untuk bertobat, diam, karena disitulah letak keselamatanmu, firman bilang. Ya, tenang dan percaya, disitulah letak kekuatanmu, Bapak Ibu. Nah, saya dapat pelajaran yang sangat berharga dan sangat penting sekali kaitan dengan Yesaya 30 ayat 15. Ya, disitu saya belajar lewat satu sekolah kehidupan. Kenapa ya kita kok dipenuhi dan dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, asumsi-asumsi, overthinking, dan analyzing? Nah, ternyata saudara, ketika saya merenungkan ini, Tuhan banyak bicara secara pribadi kepada saya. Ya, dan ini adalah pelajaran yang kebanyakan kita alami. Ini yang saya akan share kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, penyebabnya adalah Bapak Ibu sekalian adalah apa? Adalah cara kita pakai otak kita. Ya, ada satu fakta tentang otak ya yang dilakukan penelitian oleh The National Science Foundation. Nah, penelitian ini mengatakan begini Bapak Ibu. Otak manusia menghasilkan 12.000 sampai 50.000 pikiran setiap harinya. Tergantung pada hari itu kita berpikirnya seberapa dalam. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita bangun pagi aja Bapak Ibu ketika kita baca WA, ya lalu kita misalnya bertanya, kenapa ya ini orang tulis WA ini? Itu aja udah satu pikiran. Ya, atau Bapak Ibu ketika melek, pagi ini mau makan apa ya? Itu aja udah satu pikiran Bapak Ibu. Nah, jadi penelitian menunjukkan kita rata-rata tiap hari menghasilkan 12.000 sampai 50.000 pikiran setiap hari. Nah, sayangnya tidak semua pikiran tersebut diproses dengan tepat. Sayangnya tidak semua pikiran kita diisi dengan hal-hal yang berguna dan bermanfaat. Nah, kemudian Bapak-Ibu sekalian, penelitian ini juga menunjukkan hampir 75% pikiran-pikiran yang kita masukkan ke dalam pikiran kita itu adalah pikiran tidak bermanfaat. Hal-hal yang negatif, kontraproduktif. Ya, pikiran-pikiran yang membatasi
yang potensi kita membatasi sukacita yang Tuhan kasih kepada kita. Nah, saudara, luar biasa hasil penelitian ini. Nah, kemudian Tuhan juga membawa saya kepada pertanyaan selanjutnya. Kalau begitu harus apa yang kita lakukan? Nah, saya ajak Bapak Ibu sekalian lihat gambar saya yang selanjutnya ya, slide saya yang selanjutnya. Nah, saudara, ternyata di dalam pikiran kita, otak kita itu ada tiga bagian besar. Yang disebut yang pertama neocortex brain atau otak neocortex. Ini adalah otak, bagian otak yang mengatur logika-logika, analisa-analisa kita, keputusan yang kita ambil, kendali diri, kendali emosi, itu pusatnya di neocortex. Nah, seringkali neocortex ini disebut dengan pikiran sadar. Ya, disebutnya sebagai pikiran sadar. Karena kita secara sadar, kita pikirkan itu semua. Nah, lalu bagian kedua dan ketiga disebutnya limbic brain dan reptilian brain. Ya, limbic brain ini adalah bagian otak kita yang menyimpan berbagai memori-memori. Kemarahan kita, kecemasan kita, rasa senang, rasa takut, itu diatur oleh limbic brain. Bagian yang ketiga yang bernama reptilian brain, nah ini adalah bagian otak yang mengatur berbagai respon-respon untuk kita survive. Bernapas. Ya, kita kalau napas, tarik napas, buang napas, itu kan kita nggak pikirkan secara sadar, betul nggak Bapak Ibu? Ya, itu dilakukan secara otomatis, diatur otomatis oleh otak kita. Ya, perasaan lapar, perasaan haus, ya, sexual desire, itu semua diatur oleh reptilian brain. Nah, limbic brain dan reptilian brain seringkali disebutnya sebagai pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar ini menghasilkan yang namanya respon-respon otomatis, Bapak Ibu. Ya, jadi limbic brain ya dan reptilian brain itu menghasilkan respon-respon otomatis kita. Ya, dia menghasilkan tindakan-tindakan yang tidak kita pikirkan langsung muncul. Ya, saudara, saya mau tanya. Contoh ya, ketika kita cemas, ketika kita takut, apakah itu saudara atur? Freddy, sekarang takut ya? Kan enggak. Freddy, sekarang cemas ya? Kan enggak, Bapak Ibu sekalian. Kecemasan, ketakutan itu muncul secara otomatis. Ya, muncul secara tidak kita atur-atur. Nah, limbic brain dan reptilian brain seringkali juga disebut animal brain. Ini juga dimiliki oleh binatang, Bapak Ibu. Dimiliki oleh hewan. Ya, hewan itu kalau terancam, ya dia akan berespon secara otomatis untuk survival, entah dia lari atau dia lawan. Nah, limbic brain dan reptilian brain ini kita miliki, Bapak Ibu sekalian. Nah, sayangnya mengacu kepada penelitian yang tadi kita baca ya dari The National Science Foundation, Bapak Ibu sekalian, kita jarang sekali pakai neocortex untuk mengendalikan limbic dan reptilian brain kita. Kita tidak terlatih, Bapak Ibu, untuk memakai pikiran sadar kita untuk mengendalikan pikiran bawah sadar kita. Ya, ada satu ahli otak bernama Dr. Caroline Leaf. Ya, Dr. Caroline Leaf, dia orang South Africa, dia orang bule tapi South Africa, Bapak sekalian. Dia adalah ahli otak. Nah, dia mengatakan begini. Ya, dia hasil dia punya penelitian, hanya 5% populasi dunia yang terlatih memakai neocortex brain. Yang terlatih pakai pikiran bawah sadar untuk mengendalikan, untuk mengontrol limbic dan reptilian brain-nya ini. Jadi artinya Bapak Ibu, ketika kecemasan itu muncul, ketika ketakutan itu muncul, kalau sesuai dengan Yesaya 30 ayat 15, Tuhan bilang tenang. Mazmur bilang be still. Hai jiwaku, jadilah tenang. Kita harus pakai neocortex, perintahkan saudara. Perintahkan limbic brain yang keluar secara otomatis itu. Nah, untuk lakukan itu Bapak Ibu perlu latihan jangka panjang. Saya pribadi Bapak Ibu sekalian gampang sekali cemas ya, karena pola asuh yang keliru ya dari orang tua saya. Ya, sehingga membuat saya gampang takut, gampang cemas Bapak Ibu sekalian. Saya bertahun-tahun menggunakan pikiran sadar saya, menggunakan neokortex saya untuk kontrol limbic brain saya.
yang berisi dengan memori-memori dari masa lalu yang membuat saya gampang cemas. Ya, saya pribadi, Bapak Ibu, tipikal orang yang overthinking, overanalyzing. Ya, ada apa-apa tuh mikir, dianalisa, gitu ya. Kadang-kadang susah tidur. Makanya kalau 1-2 jam sebelum tidur saya mendengarkan berita yang tidak baik, atau saya diskusi hal yang tidak baik, kebawa dalam mimpi, susah tidur, analisanya muter. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang terjadi belasan tahun yang lalu, Bapak Ibu sekalian, terhadap hidup saya. Sehingga saya kadang-kadang susah tidur. Nah, firman Tuhan bilang, Freddy, bertobatlah. Ya, ya, itu adalah peperangan di dalam pikiran kita loh. Kalau Moab, perangnya adalah lawan Asyur, betul nggak Bapak Ibu? Zaman sekarang Bapak Ibu, kita anak-anak Tuhan, peperangannya ada di dalam alam pikiran. Ya, ketika situasi pandemi ini Bapak Ibu, banyak orang yang stres, banyak orang yang depresi, banyak orang yang banyak konflik suami istri, bahkan banyak yang bercerai. Itu peperangan. Peperangan real yang kita hadapi saat-saat ini Bapak Ibu. Nah, ketika kita lagi mengalami peperangan ini, Tuhan berbicara seperti kepada bangsa Moab, diam. Jangan banyak overanalyzing. Jangan sok tahu. Ya, cari bantuan ke sana, bantuan ke sini. Ya, Bapak Ibu sekalian, cari bantuan sih oke ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi yang terutama adalah Tuhan bilang, bertobatlah dari cara pikirmu yang tidak sesuai dengan pikiran Tuhan. Ya, di dalam Mazmur 31, ya, Mazmur yang tadi kita baca, Bapak Ibu sekalian, ya, dikatakan be still, kalau dalam bahasa Inggrisnya ya, dikatakan adalah kita disuruh berdiam. Mazmur 46 ayat 10 itu. Nah, diam di sini Bapak Ibu. Ya, dari kata Ibrani berarti apa? Lepaskanlah. Lepaskanlah hal-hal penting yang tidak sesuai dengan pikiran Allah. Itu yang disebut. Itu yang dimaksud. Berhentilah memegang hal-hal yang menghalangi kita meninggikan Allah, memberikan Dia ruang dalam hidup kita. Diamlah, itu artinya stop it. Stop it, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini seperti yang di Yesaya 30 ayat 15. Bertobatlah, ganti haluan. Jangan pakai pikiranmu. Pakailah pikiran Kristus. Amsal 3 ayat 5 dikatakan Bapak Ibu, trust in the Lord with all your heart. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Waduh Bapak Ibu sekalian, buat saya pribadi itu sangat sulit. Sangat sulit Bapak Ibu. Perlu latihan. Ya, ketika kita bilang sama pikiran bawah sadar kita, ketika kita perintahkan kepada limbic brain kita, hey, diam. Kecemasan-kecemasan, ketakutan-ketakutan, diam. Ini adalah doa perintah kepada pikiran bawah sadar kita. Ini pikiran bawah sadar kita di sekitar belakang ini, Bapak Ibu. Ya, nah, firman Tuhan mengajar kita, memerintahkan kita, melatih kita untuk pakai neokortex. Ya, doa perintah, Bapak Ibu. Pakai logika, pakai pikiran sadar kita untuk menyuruh jiwa kita tenang, diam, dan percaya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah sebuah instruksi dari Tuhan yang harus kita praktekkan dan harus kita latih dalam kehidupan kita. Saya akan perkuat Bapak Ibu sekalian dari 2 Korintus 10 ayat 5. Ya, firman Tuhan mengatakan begini, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Di sini ada dua kata kunci Bapak Ibu yang saya highlight warna biru. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan. Menawan dan menaklukkan. Ya Bapak Ibu, menawan dan menaklukkan ini adalah sebuah kata kerja yang dilakukan secara sadar. Menggunakan pikiran sadar kita. Menggunakan neokortex kita untuk melawan Bapak Ibu. Ya, siasat iblis. Ya, siasat-siasat iblis di dalam pikiran bawah sadar kita. Ini perlu kita kendalikan. Kita perlu kontrol. Kita perlu kuasai. Ya, kita perlu
menawan. Nah, menawan itu artinya apa sih Bapak Ibu? Menawan itu kan artinya memenjarakan. Kita penjarain. Betul nggak saudara? Ketika kita penjarakan, supaya nggak keluar lagi, kita perlu apa? Kunci. Kita gembok. Kita masukin ke dalam kerangkeng. Ya, jadi kita tangkap, kita masukin ke dalam kerangkeng, kita kunci. Kerangkengnya ini kita kasih kepada Kristus. Ya, kita taklukkan kepada Kristus, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu, ini yang kita perlu lakukan setiap hari. Ya. Nah, saudara-saudara, balik lagi kepada pandemi ya, situasi yang saya alami saat itu. Jadi Tuhan sangat mendidik saya. Ya, bagaimana menaklukkan kekhawatiran saya soal keuangan. Ya, jadi perjuangan saya pada waktu itu adalah pergumulan saya adalah keuangan, di mana omset terkoreksi. Ya, ketika omset terkoreksi, nganggur dong, saudara. Betul nggak, Bapak Ibu? Ya, tadinya kita rata-rata load kerja kita katakan sehari 8 jam, ini menjadi mungkin tinggal 4 jam. Kadang-kadang ada hari-hari tertentu, nggak ada kerjaan. Wah, buat saya suruh diem aja di rumah, Bapak Ibu, apalagi waktu itu PSBB, nggak boleh keluar, sangat menyiksa. Mau ngapain gitu loh. Nah, pikiran ini jadi berkecamuk. Pikiran ini jadi sibuk. Memikirkan hal-hal yang macam-macam, yang aneh-aneh, Bapak Ibu sekalian. Nah, pada waktu itu saya praktek Yesaya 30 ayat 15 tadi. Saya bilang, Freddy, bertobat dari kecemasan. Freddy, bertobatlah dari ketakutan. Memang saya tidak melihat secara aman, secara finansial, jalan yang di depan saya seperti apa. Teruslah Bapak Ibu, dari bulan ke bulan saya tidak melihat ada pertolongan Tuhan dalam sisi finansial. Gak bisa melihat. Saya tidak bisa melihat Bapak Ibu sekalian. Ya, di depan saya itu kabut, abu-abu Bapak Ibu. Dan saya gak terbiasa. Saya gak terbiasa Bapak Ibu kayak begitu. Ya, saya minimal mesti punya pegangan secara keuangan. Dan pegangan itu tidak ada. Itu ada peperangan yang saya hadapi Bapak Ibu. Firman Tuhan melatih saya praktek iman dengan bertobat dari pikiran-pikiran kecemasan saya. Firman Tuhan melatih saya untuk saya diam di hadapan Tuhan. Disuruh diam dan tenang Bapak Ibu. Dan percaya. Artinya saya tidak boleh pakai memori saya. Saya tidak boleh pakai analisa saya. Saya tidak boleh pakai perencanaan-perencanaan saya lagi. Di situ Bapak Ibu sekalian, saya juga mempraktekkan Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Itulah yang disebut dengan ibadah sejati. Roma 12 ayat 2 mengatakan, ya, ketika saya melakukan persembahan tubuh sebagai persembahan yang hidup, maka saya akan mengalami pembaharuan budi, pembaharuan pikiran. Jadi saudara, jadi mulai dari bulan Mei ya sampai hari ini Bapak Ibu, tiap hari doanya saya berubah. Ya, saya berdoa, saya katakan, Tuhan, aku mau persembahkan pikiranku, Tuhan. Aku mempersembahkan pikiran bawah sadarku ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang ambil alih. Datanglah kerajaan-Mu di dalam pikiran bawah sadar saya. Engkau masuk ke dalam pikiran-pikiran bawah sadar saya, setiap ruang-ruang pikiran bawah sadar saya. Tuhan, biar Engkau Tuhan yang kendalikan Tuhan. Kalau ada pikiran-pikiran bawah sadar saya yang belum seturut dengan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kalau ada pikiran-pikiran bawah sadar saya yang masih cemas, Tuhan, Engkau take over. Engkau ambil alih, Tuhan. Engkau yang rubah, Tuhan. Engkau yang kendalikan, Tuhan. Termasuk, saudara, doa saya adalah mempraktikkan Roma 12 ayat 1. Tuhan, aku juga mau persembahkan keuanganku, Tuhan. Aku mau persembahkan perusahaan yang Engkau percayakan padaku, Tuhan. Ini milik-Mu, Bapa. Aku mau persembahkan. Tuhan, kalau aku persembahkan ini semua, berarti Engkau yang menguasai. Engkau yang mengendalikan. Engkau yang mengontrol, Tuhan. Tuhan, ampuni aku, Tuhan. Ampuni aku, Tuhan. Aku mau bertobat, Tuhan. Kalau aku merasa itu ada milikku, sehingga aku seperti bangsa Moab yang sok tahu. Aku seperti bangsa Moab yang tidak mau mendengar Engkau. Yang tidak mau diam. Sehingga bangsa Moab itu kalah. Aku tidak mau Tuhan seperti itu. Saudara, itu yang saya praktekkan berbulan-bulan. Doa mempersembahkan tubuh. Ya, kalau yang namanya tubuh, saudara,
kita persembahkan dari apa? Dari ujung rambut sampai ujung kepala sampai ke ujung kaki. Kita serahkan pikiran kita serahkan keuangan kita serahkan mata kita, hati kita, perasaan kita. Saudara, ini adalah praktek yang betul-betul totalitas tiarap, saudara. Bertobat dan tiarap. Ya, doa ini yang melatih saya, Tuhan. Saudara, seperti doa yang diajarkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seringkali kita gampang mengucapkan itu, Bapak Ibu sekalian. Tapi baru kali ini saya betul-betul praktek berbulan-bulan. Ya, berbulan-bulan Bapak Ibu. Ya. Nah, saudara, ketika saya praktekkan hal ini Bapak Ibu, Tuhan memberikan saya kelegaan. Diam, tenang, percaya, disitulah letak kekuatan-Mu. Wah, itu luar biasa tuh. Itu betul-betul terjadi. Akhirnya Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan saya? Ya, saya alihkan pikiran saya, bukan saya tidak mau mikirin keuangan saya lagi. Tuhan, pokoknya saya percaya deh Tuhan, Engkau akan cukupkan. Seperti Engkau cukupkan bangsa Israel, ya, yang kelaparan, Engkau tiap hari berikan mereka mana, Tuhan. Dan saudara, Tuhan betul-betul berikan saya mana, bukan makanan yang berkelimpahan. Cukup hari itu, cukup untuk bulan itu Bapak Ibu. Ya, saya punya hutang harus reschedule. Ya, jadi ada KPR saya yang sebetulnya akan selesai Bapak Ibu sekalian. Tahun ini udah selesai. Tinggal setahun lagi. Krisis datang, pandemi ini datang. Harus reschedule. Aduh, saya betul-betul kalau mikirin itu Bapak Ibu, ya, menjadi kesel, marah lagi. Nah, saudara, Tuhan latih saya bertobat dari pikiran-pikiran seperti itu, alihkan kepada pikiran firman. Ya, akhirnya saudara, saya sibuk di dalam apa? Melayani Tuhan. Saya sibuk menolong orang lain. Saya sibuk di dalam pelayanan lewat Zoom. Saya sibuk saudara lewat ikutan doa. Ya, kami tiap hari doa pagi itu hampir 2 jam, 7 hari dalam 1 minggu sampai hari ini. Saya penuhi pikiran saya dengan firman Tuhan. Ya, saya penuhi pikiran saya saudara ke dalam hadirat Tuhan. Ya, ada satu istilah yang bernama Coram Deo Bapak Ibu. Ya, Coram Deo. Ya. Coram Deo itu artinya kita hidup dan sadar kehidupan kita itu ada di hadirat Tuhan. Di hadapan Allah. Ya, hidup kita adalah hidup untuk Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, caranya bagaimana saya lakukan Coram Deo Bapak Ibu? Setel musik lo rohani. Ya. Pagi-pagi itu udah 2 jam udah dipenuhi dengan firman Tuhan dan lewat doa-doa. Itu menjadikan antibiotik saya untuk beraktivitas 15 jam ke depan. Memberikan saya kekuatan untuk saya mempraktekkan firman Tuhan. Dengan cara apa, saudara? Melayani. Jadi saya sibuk banget melayani lewat Zoom, Bapak Ibu. Ya, boleh dikatakan mungkin ya hampir 1 hari itu bisa 4 jam kali Bapak Ibu rata-rata di Zoom. Melayani komsel, melayani per individu, konseling Bapak Ibu. Jadi saya membuat pikiran saya sibuk untuk melayani Tuhan. Itu membuat saya sampai hari ini bisa bertahan. Ya, Coram Deo, praktek Coram Deo. Ya, confess firman Tuhan. Ya, melihat firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Ya, Bapak-Ibu sekalian, ini yang menolong saya untuk menawan pikiran-pikiran yang aneh-aneh yang bikin saya ketakutan dan menaklukkan kepada Kristus. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya menonton sebuah film ya yang berjudul Bridge of Spies. Ini film dimainkan oleh Tom Hanks ya, Bapak Ibu. Ini film menarik. Ini film udah lama ya. Ini film bicara tentang kehidupan seorang spy di era waktu peperang dunia kedua, di mana Jerman ya itu dipecah menjadi dua dan dibangun tembok Berlin ya. Nah, Bapak Ibu, Tom Hanks ini ketemu dengan satu orang Bapak Ibu sekalian yang mata-mata dan mata-mata Rusia, yang menjadi mata-mata Rusia untuk Amerika. Dan ini orang ketangkep. Ya, ini orang ketangkep, mata-mata ini ketangkep Bapak Ibu sekalian. Nah, pada waktu dia ketangkep, dia bakalan tahu konsekuensinya, bakalan kena hukum mati. Tapi si Tom Hanks ini ngelihat orang ini kok tenang banget ya? Kok tenang banget gitu ya?
saya melihat ada, saya lihat dari film ini Bapak Ibu, Tom Hanks itu sampai bertanya 3 kali dalam adegan film ini. Dalam kesempatan yang berbeda-beda. Dan pertanyaannya Tom Hanks begini, why you are not worried? Kok kamu gak khawatir ya? Terus orang ini selalu ngejawab jawabannya sama. Is it help me? Jadi kalau di bahasa Indonesia kan Tom Hanks nanya gini, kok kamu gak khawatir ya? Lalu orang ini ngejawab, emangnya kalau dengan khawatir itu menolong saya? Jadi orang ini memang cool banget Bapak Ibu, cool banget gitu ya. Kok bisa tenang banget gitu ketika menghadapi peperangan di dalam hidupnya dia. Nah, saudara, ini juga nemplak saya sebetulnya. Ya, ini nemplak saya Bapak Ibu. Ya, jadi saya ketika menghadapi financial crisis, ya karena pandemi ini, sikap hati saya gimana? Saya juga bertanya, dan saya belajar dari film itu. Nah, mulai dari itu, saya juga bertanya kepada diri saya, emangnya Freddy, kalau saya cemas, saya khawatir, itu nolong saya? Ya, itu akan menolong saya, membantu saya. Is it helpful? Ya, kalau itu limiting saya, membatasi saya untuk bersuka cita di dalam Tuhan, ngapain saya masukin ke dalam pikiran saya? Dan akhirnya saudara, saya latihan pakai neokortex lagi. Saya menawan pikiran saya. Saya pakai pikiran sadar saya. Ya, seperti yang tadi saya bacakan di dalam Roma 12 ayat 1. Ya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Saya praktek Bapak Ibu sekalian, bagaimana mempersembahkan pikiran saya, terutama pikiran bawah sadar saya yang kurang ajar itu Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya saya bisa bertobat, saya bisa diam di hadirat Allah, saya bisa diam menikmati koram Deo saudara, dan supaya saya bisa tenang dan percaya, karena disitulah letak kekuatan saya. Ada sebuah cerita lagi Bapak Ibu, ada sebuah cerita lagi. Ini adalah terjadi kepada seorang atlet wanita dari negara Inggris. Atlet perenang dia. Ya, suatu saat Bapak Ibu, dia bilang, saya mau memecahkan rekor dunia. Menjadi perenang wanita yang pertama kali untuk bisa menyeberang Selat Inggris. Ya, akhirnya suatu saat Bapak Ibu sekalian dia realisasikan itu. Nah, banyak kru TV yang meliput dia, wartawan ya, yang mengikuti dia punya rencana Bapak Ibu. Dan ketika dia berenang di Selat Inggris itu, dia juga ditemani oleh satu buah perahu sekoci. Ya, ini adalah rescue team. Ya, just in case ketika dia di tengah jalan dia berenang gagal gitu ya, supaya ada rescue team, ada tim penolong. Nah, kemudian Bapak Ibu, ketika dia baru berenang kira-kira dari total proses perjalanan baru 30%. Nah, Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba dia bilang, "Help! Help! Aku gak kuat. Tolong! Tolong!" Akhirnya rescue team menolong dia. Ya, dia gemeter Bapak Ibu, kedinginan ya, karena memang air di Selat Inggris itu sangat dingin Bapak Ibu. Dan akhirnya dia dibawa ke hospital, ke rumah sakit, dia dirawat beberapa hari. Ya, intinya adalah rencana dia gagal. Rencana dia gagal. Nah, kemudian ketika dia udah pulih, beberapa minggu kemudian, dia diinterview. Ya, dia diwawancara di sebuah stasiun TV. Ya, pertanyaannya adalah, apa yang membuat kamu itu gagal? Ya, Chadwick, ya nama orang ini adalah Chadwick. Dia bilang begini, si Chadwick bilang begini. Yang membuat saya gagal adalah mental saya. Ketika saya berenang, dia bilang, tiba-tiba di depan saya ada kabut yang tebal turun. Sehingga pandangan saya 30 cm ke depan, saya hanya melihat kabut, melihat kabut, melihat kabut, melihat kabut. Dan saya tidak bisa lihat apa-apa lagi. Pikiran saya akhirnya gelap. Dan saya akhirnya ketakutan. Saya akhirnya kecemasan. Saya menjadi khawatir. Nah, Bapak-Ibu sekalian, limbic brain-nya yang lagi kerja. Ya, limbic brain itu pikiran bawah sadar dia memunculkan kecemasan-kecemasan dia karena dia hanya bisa melihat kabut. Tapi dia bilang, saya udah tahu jalan keluarnya dan saya mau memecahkan rekor lagi, ya, karena itu yang gagal, saya mau mencoba lagi. Akhirnya saudara, singkat cerita, ya, dia bikin persiapan beberapa bulan kemudian, ya, beberapa bulan kemudian Bapak Ibu, ya, dia realisasikan lagi
percobaan yang kedua. Nah, dia berenang, juga ada perahu skoci. Nah, cuma kali ini, Bapak Ibu, ketika kabut itu datang lagi, dia menggunakan dia punya neokortex. Dia perintahkan pikiran dia dengan pikiran sadarnya dia. Ya, dia tenang, dia menjadi diam dan tenang, dan dia katakan kepada pikirannya dia, "Hai pikiranku, jadilah diam. Hai kecemasan, kekhawatiran, jadilah diam. Di balik kabut ini, aku melihat negara Prancis. Di balik kabut ini, aku melihat daratan Prancis." Jadi dia pakai pikiran sadar dia, dia pakai neokorteksnya dia untuk memerintahkan jiwanya dia, pikiran bawah sadarnya dia, limbic brain dia untuk tenang. Dan dia berkata, dia confess, "Aku percaya di balik kabut ini ada daratan Prancis. Di balik kabut ini ada daratan Prancis." Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, ya, dia berjam-jam dia berenang Bapak Ibu, sambil dia kendalikan pikiran dan dia confess, "Di balik kabut ini ada daratan Prancis." Nah, Bapak Ibu sekalian, cerita ini juga memberikan kita inspirasi, Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi peperangan dalam hidup kita, peperangan itu bisa financial, keluarga saudara, pekerjaan saudara, karir saudara, atau kesehatan saudara. Semua peperangan ini terjadi di limbic brain, Bapak Ibu. Firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, untuk kita kalahkan, kita tawan, kita jangan menikmati, saudara. Ya, menikmati pikiran ngawur itu sehingga kita jadi ketakutan, sehingga kita gak bisa diam dan tenang, dan bahkan kita tidak bisa percaya kepada Tuhan. Tuhan juga ingin kita, Bapak Ibu sekalian, ketika kita kalahkan pikiran bawah sadar kita, kita terus hidup di hadirat Tuhan, Coram Deo. Tuhan ingin kita Coram Deo, ada di hadirat Tuhan, diam dan tenang dan percaya, confess terus-menerus. Nah, saudara, saya akan akhiri lagi dengan satu cerita, Bapak-Ibu sekalian. Ya, hidup di dalam Coram Deo, diam, tenang, dan percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini terjadi dalam satu kisah, ya. Ini adalah terjadi sebuah peperangan, ya, peperangan di etnis Rwanda, ya, di Afrika, Bapak-Ibu. Ya, satu etnis berperang dengan etnis yang lain, Bapak-Ibu. Ada satu keluarga yang mereka adalah anak Tuhan, mereka kerja di sebuah gereja. Nah, pertikaian antara etnis ini semakin hebat. Akhirnya suatu malam, Bapak Ibu, ya, dari pihak lawan tiba-tiba mengepung gereja dan mengepung kampung-kampung yang sekelilingnya. Kampung-kampung yang sekelilingnya itu udah dibakar-bakar, Bapak Ibu. Banyak jatuh korban dan sebagian yang hidup itu lari. Nah, giliran gereja, Bapak Ibu, mau dibakar oleh pihak musuh. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dari pemimpin musuh itu dia teriak, "Keluar," katanya. "Siapapun kami yang ada di dalam, keluar. Kami akan bakar gedung ini." Nah, saudara, keluarga ini, ya, si ayah, kepala keluarga ini lalu keluar. Ya, dia bawa seluruh isi keluarganya dan dia bilangkan gini, "Beri saya waktu 3 menit untuk berdoa. Hanya 3 menit aja untuk berdoa. Setelah 3 menit kamu mau apain kami, terserah kamu. Beri kami 3 menit. Akhirnya, saudara, pihak musuh bilang, "Oke, betul-betul 3 menit. Akhirnya mereka masuk ke dalam rumah. Mereka berdoa. Mereka berseru kepada Tuhan. Mereka diam di hadirat Tuhan. Dia masuk ke Coram Deo. Masuk ke dalam mesbahnya Tuhan. Saudara, mereka berseru hanya 3 menit. Setelah 3 menit, doanya selesai. Tiba-tiba mereka merasakan keheningan yang luar biasa. Gak ada suara apapun. Di luar rumah itu tidak ada suara apapun, Bapak Ibu sekalian. Dan pelan-pelan mereka mengintip dari jendela. Mereka terkejut sekali, Bapak Ibu. Gak ada siapa-siapa. Pihak lawan, pihak musuh itu udah gak ada. Gak ada, Bapak Ibu sekalian. Wah, mereka percaya ini ada pertolongan Tuhan. Ya, nah, saudara, sebulan kemudian, ya, si kepala rumah ini, kepala rumah tangga ini, ya, sanksi ayah ini mengikuti sebuah pertemuan, ya, persekutuan doa secara diam-diam, persekutuan doa di bawah tanah, Bapak Ibu, secara diam-diam. Dia bersaksi bagaimana pertolongan Tuhan ketika mereka mengalami pergumulan itu diam dan tenang dan percaya kepada Tuhan. Dia bersaksi, Bapak Ibu. Setelah dia bersaksi selesai, tiba-tiba
Ya, di antara kerumunan pertemuan doa itu, Bapak Ibu, ada satu orang bilang begini, "Pak, saya mau ngaku dosa. Saya adalah salah satu tentara musuh yang mengepung gereja pada waktu Bapak ada di dalam dan minta doa 3 menit. Ya, kami nggak tahu kenapa ketika Bapak masuk ke dalam rumah dan berdoa, tiba-tiba kami melihat kobaran api yang sangat besar mengelilingi kelompok kami. Dan kami ketakutan. Kami ketakutan, katanya. Tentara-tentara kami ketakutan. Dan akhirnya kami lari tunggang-langgang." Waduh, dia baru tahu, Bapak Ibu sekalian, ternyata Tuhan intervensi. Ya, Tuhan campur tangan. Ya, Tuhan ambil alih. Dan peperangan itu menjadi peperangan Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, akhirnya dia tiarap, dia tersungkur, dia mengucap syukur, dia memuji Tuhan ketika dia mempraktekkan bertobat, menjadi diam dan tenang dan percaya. Disitulah keselamatan dan kekuatan terjadi. Disitulah peperangan Tuhan, Tuhan ambil alih. Disitulah kekuatan Tuhan menyertai kita. Dan disitulah Tuhan campur tangan, Bapak Ibu. Nah, saudara, semoga firman Tuhan pada hari ini yang memberikan saudara kekuatan buat saudara yang mengalami peperangan. Peperangan apapun, Bapak Ibu, seperti yang saya katakan, entah itu keuangan, kesehatan, mungkin secara psikis saudara tertekan, peperangan di dalam hubungan keluarga, Bapak Ibu sekalian, praktekkan Yesaya 30 ayat 15. Bertobat dari pikiran-pikiran kita yang ngaco, yang salah. Diam, tenang, dan percaya. Disitulah letak kekuatan kita. Disitulah saudara, Tuhan akan ambil alih peperangan itu. Ya, tidak seperti bangsa Moab. Ya, sok tahu, sok kuat, dan akhirnya hancur. Bapak-Ibu sekalian, kita akan tutup pertemuan pada hari ini. Saya akan doakan buat saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini Engkau memimpin pikiran kami, Engkau berkata-kata kepada kami, untuk kami mengikuti Yesaya 30 ayat 15 di dalam peperangan hidup kami. Tuhan, ampuni Tuhan, kalau selama ini Tuhan kami sok tahu, kami sok pinter, kami selalu andalkan kekuatan kami, kami mau-maunya kami sendiri. Ampuni kami Tuhan, kami mau bertobat Tuhan. Dan kami mau berdiam di dalam Engkau Tuhan. Kami mau tenang di dalam Engkau. Kami mau koram Deo setiap saat Tuhan. Dan kami mau percaya Engkau adalah Allah kami. Engkau yang akan ambil alih peperangan kami. Kami mau Tuhan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, dengan mempraktekkan apa yang kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus Tuhan yang memetraikan terus-menerus firman-Mu pada hari ini di dalam hati kami Tuhan, supaya kami Tuhan mau praktek, sehingga kami bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat mempraktekkan Yesaya 30 ayat yang ke-15. Saya Freddy Leon. Welcome home. Shalom semuanya saudara. Selalu saya berantusias setiap kali saya menyapa saudara. Ini waktunya kita memberikan persembahan. Pastikan kita memberi dengan hati yang dipenuhi kasih kepada Tuhan dan dengan kerelaan sepenuhnya. Mari kita berdoa saudaraku. Bapa, kami bersyukur atas apa yang sudah Engkau anugerahkan melalui ibadah yang sudah kami ikuti. Dan dari apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami, sebagian daripadanya kami persembahkan kembali kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberi hikmat kepada pengelola-pengelola persembahan, supaya setiap dana sungguh-sungguh digunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan Allah diperluas. Biarlah Engkau memberkati setiap kami sehingga kami menjadi bendahara-bendahara yang baik dan semakin Engkau pakai semakin luas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus, Kau kekuatan hidupku. Thank you.
Saudara, mari kita persiapkan diri kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari buka hati saudara dan angkat kedua tangan saudara. Pribadi-pribadi yang dicintai, yang kepadamu matanya senantiasa tertuju, saat ini terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, serta sukacita yang berlimpah-limpah dicurahkan Bapa dari surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus dicurahkan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin.